guys, kita kunjungan di rumah Ibu Wiwit, salah satu YouTuber di Martapura. Salam kenal Bu Fajri, Bu. Ya original lah, Bu. Ini punya perkebunan anggur, guys. Baru kali ini lihat di Martapura kebun anggur, guys. Biasanya kalau anggur itu di toko-toko warung-warung, guys. Sekarang di pohon anggurnya. Ini mestinya sih bisa besar, cuman karena enggak penjarangan ya. Jadinya padat ini kan, padatnya nih. Memang jenisnya sih tidak terlalu besar sih memang. Memang anggur itu berapa jenis, Bu? Ini kan ada sekitar 180 pohon ya. Ini 70 jenis. 70 jenis? Iya. Yang sekarang ada? Ini 70 jenis. Lumayan banyak ya. Baru tahu aku malah. Banyak jenisnya. Ini kebetulan dari Amerika. Sombong amat. Ini yang lagi dimakan ini jenis apa ini, Bu? Ini namanya Jupiter. Jupiter. Dari USA. Oh. Ada yang dari USA, ada di Martapura, Bro. Ini mantap enggak, Bro? Baru belajar gua ini namanya. Ini akademik dari Ukraina. Oh. Jadi ada tiga di sini. Ini Pak Yono dan Pak Wilson ini pasti ngiler nih. Ini yang masih agak hijau ini dari jenis beda jenisnya. Ini sama juga Jupiter juga ini namanya. Sorry ya Bro, bahasanya sedikit ada bahasa kerajaan. Mantap nih Bro. Ini kalau udah rimbun seger banget di bawah ini, Bro. Wow. Mantap nih. Eh, dikasih lagi ini nih. Kulitnya tipis, Om. Ini jenis yang apa lagi nih, Bu? Ini namanya Angelica. Angelica, Bro. Selama ini makan-makan wae ki. Emaknya, emaknya, wah, ternak kambing juga, Bro. Wow, mantap jiwa nih, Bu. Iya. Sebenarnya anak ini terus terang. Aku tuh. Iya, iya. Ya. Jadi kunjungi juga channel Ibu Wiwit. Apa, Bu? Nama channelnya, Bu? Lestari Grab. Artinya itu kalau nggak salah lestarikan anggur. Iya. Yeah. Huh? Ini buat apa lagi nih, Bu? Oh, kolam renang itu umum ya? Lagi sudah ngopi belum, Le? Oh. Ngopi dulu, Le. Biar segar. Mantep, Bro. Ini lagi proses pembuatan kolam renang. Insya Allah untuk umum, khususnya Martapura dan sekitarnya ya. Oke. Okay.
Itu kalau udah rimbunian sejuk nian itu di bawah itu. Kambing itu kambing jenis apa itu? Bukan ini itu. Tawa bukan itu. Oke guys, di sini kita menemukan di pagar ibu wiwit jenis Heliconia. Wow, keren, mantap bro. Keren banget. Jadi di pintu gerbang ini jenis Heliconia kalau nggak salah ini ya. Maaf kalau salah. Karena sangat sulit membedakan antara Luctea dan Calathea Heliconia. Di sana juga ada tanaman dragon. What? Alias buah naga. Tapi belum buah deh. Oke, kita masuk ke dalam dulu. Tanaman hias apa saja di rumah ibu? Ya, kita di sini disambut dengan rasaina. Weh. Rasaina warna merah. Oke. Di sini juga ada adenia. Ibu ini ternyata suka juga nih tanaman. Ada jenis kalau nggak salah patah tulang. Lupa bro, jenis tanaman satu ini apa tuh?